sahabat Tribun Village, ketemu lagi bersama gue. Apa kabarnya guys? Kali ini gue lagi ada di Tangerang Selatan. Depannya sekolah apa nih? Sekolah apa ya ini? SD Buaran 01. Ya, ini mantep banget nih. Lagi pas siang-siang. Penasaran sama kue ini guys. Pinggir jalan, kue cucur dan kue cincin. Wow. Tadi awal-awal gue udah lihat cara proses bikinnya tuh. Ini cakep ini. Langsung dibikin dari kompor. Wih, pasti anget nih. Tuh. Oke guys. Nah, sambil kita beli, sambil tanya-tanya. Sore mas, lagi ini sih dia, lagi ngegoreng, ntar angus lagi. Gak apa, lanjutin aja dulu. Nanggung soalnya nih guys, tuh. Wah, ini udah penghabisan nih? Iya. Emang digoreng semua atau memang? Iya. Ada yang beli. Hah? Ada yang beli tadi. Oh, ada yang beli, jadi habis? Iya. Ini baru goreng lagi nih guys, tuh. Jadi ntar kita tanya-tanya karena lagi konsentrasi ngegoreng. Ini udah habis nih, biasanya bawa segini doang nih. Iya. Ini dia kue cincin. Ini kue jadul nih guys. Ada kue ini juga, donat jadul. Pas banget nih di depan sekolahan. Kalau kue cincinnya gorengnya di sini juga? Bukan, di kontrakan. Oh, di kontrak apa? Di kontrakan. Oh, di kontrakan. Ya, jadi kalau yang masak di sini cuman cucur. Kue cucur aja. Iya. Oke, guys, dia lagi masih masak, nanti baru kita tanya-tanya, nanti kita beli guys. Tuh, ini lokasinya pas banget nih. Ini apa, jalan apa sih namanya mas? Buaran. Jalan Buaran, pas banget di sekolahan. Sekolahan SD, komen di bawah yang sering lewat sini. Terus ketemu kue cincin gini, mampir guys, beli. Kita tanya-tanya dengan mas, siapa mas namanya mas? Wahyu. Siapa? Wahyu. Wahyu. Wah, mas Wahyu jualannya udah lama di sini atau gimana mas? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan kerja atau ini? Kerja. Oh, kerjanya di sini baru 2 bulan. Tapi kalau yang ini? Udah lama. Udah lama. Udah tahu berapa tahun? Belum tahu. Ada 5 tahun. Oh, 5 tahunan. Udah lama. Oh, lo? Dia ganti orang ganti orang. Oh, ganti orang yang kerjanya ini. Oh, tapi kalau usaha ininya bosnya udah lama ya? Iya, udah lama. Ada 11 cabang. 11 cabang. Ada di mana aja tuh? Di Rambut aja banyak, masih banyak. Jakarta Timur. Jakarta Timur ada? Ada. Oh, guys, ada 11 cabang loh. Jualan ini aja, guys. Cuma 3 macam doang ya? Iya. Oh, kalau di sini dari jam berapa, Mas Bayu? Jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini biasanya habis semua nih? Iya, kadang sisa, kadang habis. Kadang sisa, kadang habis guys. Jadi jualannya cuma 3 macam. Kue cincin, donat jadul, kue cucur lah padaku. Nih, ini legend ini. Ini obat sariawan nih. Bener ya? Oh guys, jadi kalau yang penasaran kenapa dibilang obat sariawan, komen di bawah guys. Mungkin dari minyaknya juga kita nggak ngerti, karena ini ada gula jawanya juga. Ini satunya berapa kalau yang ini? 1000. 1000? Iya. Donat? Kalau donat 2000. Donat 2000. Kue cincin? 1000. 1000. 1000 guys ini ya. Tuh, bayangin aja nih. Mantap ini. Saya pesan ini deh, 10. Iya. Kue cincin 10. Donat 5. Enak. Ya. Berapa? Berapa? Langsung aja nih guys, tuh. Bisa terima pesanan gak ini mas? Bisa iya. Nomor teleponnya ngelepon ke Mas Wahyu atau? Ke saya. Ke Mas Wahyu ya? Booking dulu. Kenapa?
Harus DP dulu. Harus DP dulu. Oke, nanti boleh minta nomor teleponnya ya, Mas Wayu ya. Oke guys, nanti kita tanya nomor teleponnya. Itu terbuat dari apa? Tepung juga ya sama ya? Sama. Sama ya? Iya. Kalau ini enggak pakai santan. Ini enggak pakai. Oh, kalau ini enggak pakai santan. Iya. Oh, ini enggak pakai santan, guys. Tapi kalau kalau kue cincin itu pakai santan. Donatnya 5, Pak. Donatnya 5. Nanti alamatnya kita akan cantumin sama nomor teleponnya. Biasanya gulanya dipisah juga? Apa langsung? Oh, gabung aja gabung. Oh, gabung guys. Mantap. Gak pakai gula juga enak. Gak pakai gula juga enak. Iya. Ada manisnya. Ada manis-manisnya guys. Ya, jadi mampir kemari, nanti semua informasi lengkap kita akan cantumkan semua di deskripsi, guys. Oke, jadi berapa? 30. Ini Mas Wayu. Kembalinya simpan aja Mas Wayu. Terima kasih ya, Mas. Buat Mas Wayu ya. Tuh, guys. Ya, nanti lokasinya kita akan cantumkan di deskripsi. Yang kangen kue donat, kue apa cucur sama kue cincin, komen di bawah. Nomor teleponnya berapa, Mas Wayu? 0858 0858 0858 9493 9495 79 79 79 79 89 89. Oke, dari jam 8 sampai jam 8 malam ya. Oke guys, mantap. Nanti semua informasi lengkapnya kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Ini cocok banget nih buat buka puasa nanti kalau pas puasa ya. Asik.